Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, boy? Yeay, kemarin Messi gua sampai 1 juta yang nonton, gokil, berarti peminatnya sangat banyak sekali ya, Bor ya. Hari ini kita mau presentasi online lagi, yang pasti biar teman-teman semua di rumah yang ngejomblo ada hiburan. Kita sampai pakai polen. Oke, baik, aku nggak bosan-bosan buat ucapin terima kasih karena kalian selalu nonton konten ini, terus kalian juga follow Instagram aku, kalian juga apa ya, follow fanpage aku, TikTok aku, dan semuanya. Aku berharap channel ini bisa berkembang dan kita kembangin bareng-bareng. Jangan lupa like dan di share ya, Bro ya. Nah, aku juga mau info buat kalian semua, nanti aku bakal keluarin merchandise namanya BRNY. Tapi tunggu kejutannya, akan ada apa aja di dalam ini ya, Bor ya. BRNY ini akan ada pokoknya nanti aku bakal kasih kejutan untuk kalian. Angga. Nah, buat kalian juga, sekarang manggung-manggung sudah bisa. Jadi buat teman-teman yang pengen mengundang aku di acara kalian, misalkan kayak event, wedding, atau acara rakyat dan lain-lain, bahkan ngeprank di kota kalian, boleh. Kalian langsung hubungi nomor yang berikut aja. Oh iya, Bor, buat kalian yang ada di Jabodetabek nih, langsung aja kalian hubungin kalau misalkan ada event butuh sound system. Kita sudah menyediakan sound system yang bisa mengakomodir acara kalian. Namanya Cool Idea Entertainment. Langsung hubungi nomor yang berikut aja, boleh. Langsung aja ke videonya, enggak usah nunggu lama-lama lagi. Kuilah brengoy. 2 tahun kemudian. Mari kita coba, Bor. Ini udah dapat penumpang yang, mari kita langsung call aja. Tasya namanya. Halo. Halo, ini Mbak Tasya, benar? Iya, benar. Mbak itu di perumahan apa ya namanya? Gading Cempaka bukan? Iya, benar, Mas. Saya nih lurus aja, nanti ada di tiang, ada saya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya. Mbak duduk di depan nggak apa-apa kan? Kenapa, Mas? Kemarin di belakang ada yang sabung ayam, Mbak. Jadi kayak kotor gitu. Oh, oke, okay, iya. Ya udah nggak apa-apa di depan ya. Ditunggu. Iya. Yo. Mari kita jemput, Bor. Semangat banget nih, dari suaranya udah halus banget, Bor ya. Mari langsung kita pakai seatbelt dulu biar aman. Let's go. Wah, cantik banget. Mbak Tasya ya? Halo, silakan. Siang, Mas. Iya. Ini sesuai titiknya kan? Iya. Oke. Okay. Saya izin copot maskernya. Oh, enggak apa-apa. Ngap. Lepaskan semua asa. Angga. Seatbelt-nya sudah? Oh, sudah. Sementara nggak pakai seatbelt juga nggak apa-apa, Mbak, karena ada saya yang jaga. Oh. Tapi ya kita ikut pemerintah kan, harus aturan, nanti kena tilang kan lumayan gope. Pernah lihat Mbaknya? Jangan aja. Tadi mungkin. Iya, barusan kayaknya. Mbak nyuri malam-malam itu. Enggak. Nyuri hati aku di mimpi. Lepaskan semua asa. Biar kita enggak bete banget gitu. Yeah. Karena Mbak kan duduk depan, jadi aku enggak enak nih biar. Sorry ya, Mbak. Iya. Yeah. Kemarin sabung ayam, Mbak. Sabung ayam kemarin. Sabung. Iya, sabung ayam. Jadi mereka isian gitu, Mbak, sabung ayamnya. Jalannya lumayan rusak nih, Mbak, di sini ya, rumahnya nih. Iya, saya juga baru ke sini. Berarti tadi dari rumah teman atau dari? Iya, dari rumah teman. Berarti baru main ke sini, Mbak? Mm-mm. Oh. Kirain udah lama. Enggak sih, baru-baru aja. Kalau cantik udah lama? Ternyata bidadari itu nyata. Angga. Mbaknya ada kumis tipis gitu.
biasanya kata orang kalau kumis tipis gitu napsuan mbak biasanya. Maksudnya nafsu untuk ngejar karir gitu. Oh, iya. Jadi kayak alhamdulillah. Alhamdulillah ya, terus nafsu kan cari rezeki gitu. Dan napsuan itu juga sama. Ya maksudnya itu cari duitnya gitu. Tapi kalau lihat mbak kayak gini nggak harus kumis tipis ya. Nggak butuh waktu lama untuk mencintai mbak. Ternyata bidadari itu nyata. Dapat. Mbaknya nggak ini apa dijemput atau diantar siapa? Lagi nggak bisa. Tapi sering aman, kan, Mas? Aman saya. Mbaknya aman, udah booster kan? Aman. Sama saya juga sampai booster tuh udah hampir 7 kali kan. Banyak banget, Mas. 4 kalinya saya ngejokiin saya. Ngejokiin. Sama duanya tuh rabies. Jadi, Mas pernah suntik rabies. Suntik rabies saya. Jadi tenang, Mbak enggak bakal. Aman kok. Aman ya. Kendali ya. Bersih kok ini mobil. Oh ya, lumayan bersih lah ya. Kayak hati aku juga bersih. Belum terjama oleh siapa, tapi sering tersakiti. Kasihan dong. Ya, mbak mau nyakitin juga? Karena saya udah terbiasa tersakiti, mbak. Jadi kayak tersakiti adalah passion saya gitu. Kayak kalau misalkan saya mencintai cewek itu kayak mencintaimu itu adalah sakit hati yang kusengaja gitu. Mbak pernah nggak sih di posisi itu? Posisi apa nih? Mencintai, mbak cintai seseorang, tapi padahal mbak tuh sadar kalau gue cintain lu tuh bakal sakit hati. Pernah kan? Tapi kita tetap maksain karena kita suka dan sayang gitu. Betul kan? Dia sering jalan sama cewek lain, tapi enggak, ini adik-adikin gue doang. Bener gak sih? Sedih. Tapi aku cintai sendiri ya. Jadi kita kayak gue tuh cinta sama dia, cuman gue tahu gue bakal sakit hati. Iya. Gitu kan. Mbaknya meresapi sekali, kayaknya ingat masa lalu ya. Iya. Udah nggak apa-apa, tapi saya sekarang udah bahagia. Udah bahagia. Oke. Angga. Alhamdulillah, kau udah bahagia, gitu, Mbak. Harus bahagia sih. Iya, bersyukur. Gitu, walaupun ya kadang hidup tuh kayak gitu ya, Mbak ya. Kadang di atas, kadang di bawah, ya, Mbak. Benar. Tapi enakan di atas, lebih bawah, ya, Mbak. Maksudnya? Karir gitu, enak di atas dong. Karir kan harus di atas, walaupun naik turun. Kayak ragu gitu yang jawabnya. Iya, hati-hati maksudnya. Iya, hati-hati. Kadang juga kan kalau misalkan kita di atas tuh kan kita akan semakin besar. Iya. Suka yang besar atau yang kecil? Apa ya? Maksudnya ini karirnya? Ya? Karirnya? Iya. Kalau yang besar dong maksudnya. Iya. Kan usaha itu harus membesar ya? Iya. Nah, mungkin kita menyusut kan? Iya. Kalau besar kan lebih enak. Iya, emang lebih enak kalau ya, besar. Lebih ini. Kalau kecil enak tuh nggak berasa ya. Iya. Ya. Benar-benar. Angga. Tapi aku beberapa hari ini nggak bisa tidur, Mbak. Kenapa, Mas? Nggak bisa tidur, terus aku juga kayak kepikiran terus gitu. Karena kan aku beberapa hari ini tuh beberapa hari ke depan tuh pengen ikut ini, Mbak, apa audisi gitu. Jadi ada audisi pencak silat. Okay. Tapi disuruh persyaratannya harus bisa nyanyi. Pencak silat disuruh nyanyi. Nah itu aku juga gimana gitu. Mungkin pas silat, woi woi woo, gitu langsung gitu, langsung ada nada-nadanya gitu. Tapi aku deg-degan sama jurinya nih. Terus kemarin sih aku liatin sama orang tua katanya. Suara kamu bagus, Nak, gitu. Tapi kayaknya seluruh orang tua ngomongnya bagus ya, kayaknya. Iya. Makanya aku kurang yakin nih, Mbak. Mungkin Mbak mau dengar suara aku gitu. Jadi juri pertama gitu sebelum aku tester gitu suaranya. Boleh. Sok atunya. 2 tahun kemudian. Coba nilai suara saya kira-kira suara saya gimana nih? Coba nyanyi dulu. Nyanyi dulu ya. Oke. Aku coba terus bertahan.
cinta, wow, yang ku rasa ku mencinta, kau tak cinta, tak sanggup ku, wow, terus bertahan. Sempat ku tak berhak untuk terus memaksamu, no no no, memaksamu mencintaiku sepenuh hati, full my heart. Aku kan berusaha untuk melupakanmu, forget you forever. Tapi terimalah permintaan terakhirku. Wow, wow, wow. Oh, gimana? Ini gak gitu. Waduh, kok bagus banget sih. Wow, amazing ini. Kok mau bisa nyanyi sih? Nyanyi kamar mandi. Nyanyi kamar mandi. Enggak kamar mandi kalau kayak gini mah. Ini lebih ke kamar rumah sakit. Oh enggak ya? Oh enggak. Gila loh, suaranya bagus banget. Aku jadi malu. Enggak. Tapi kira-kira suaraku gimana Mbak tadi? Kalau dinilai 1 sampai 10. Masih 7 ya Mbak. 7 ya. Mbaknya kayaknya meresapi ini, kayaknya kurang lebih meresapi. Menjaga perasaan aku ya kalau ngomong 7 ya dari 1 sampai 10 tuh. Enggak kok. Bukan begitu. Aduh, suaranya bagus banget. Nyanyi lagi dong, Mbak. Nyanyi lagi dong. Jadi aku lagi fans banget sama lagu. Mbak tahu, oh kalau cewek ini biasanya lagunya Tak Ingin Usai. Oh. Hafal enggak? Hafal. Oke, aku pakai lirik aja deh biar enggak salah. Biar enggak salah ya. Oke, okay. Tak Ingin Usai. Tapi duet sama oh, aku. Suara kita pasti ngeblend banget tuh kan. Benar Mas, yakin ngeblend. Yakin ngeblend sih. Mbak lirik pertama, aku lirik kedua. Oke. Oke. Tak Ingin Usah ya. Angga. Suaranya bagus banget. Anjurinya. Aduh. Gapat. Berdiri. Memutar waktu. Teringat tersadar ya? Iya, tersadar. Ku tinggal sendiri. Merenungi semua yang tak mungkin. Bisa ya liriknya? Iya, bisa. Bisa ku putarkan kembali seperti dulu. Ku bahagia tapi semuanya hilang tanpa sebab, kau hentikan semuanya. Silakan. Terluka dan menangis tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Ku tak ingin engkau pergi. Biarkan semua usai di sini. Oh, tahan air mata ini, mengingat semua yang telah terjadi.
Ku tahu kau pun sama seperti aku. Aku ingin cinta usai di sini. Tapi mungkin inilah jalannya. Harus berpisah. Mas penyanyi nih saya rasa. Bukan, nih. Bukan, Mbak, saya penyanyi kamar mandi. Wah, sama. Rendah toh. Wow, amazing loh Mbak bisa nyanyi, keren suaranya. Bukan. Beneran. Bohong ya? Bukan, Mbak. Enggak mungkin atau? Saya hanya pengagum, Mbak. Pengagum suara Mbak maksudnya. Gila. Aduh, ternyata Mbaknya keren suaranya loh, enggak nyangka sekali. Enggak nih, saya nggak percaya nih penyanyi nih pasti nih. Enggak Mbak, aku biasa aja penyanyi, bukan penyanyi, bukan. Bohong. Kita tukaran Instagram dong. Boleh. Aduh, ini kita bisa collab nih kapan-kapan nih. Udah ngeblend banget tadi gue. Iya, ngeblend banget. Padahal kita belum latihan loh itu. Gila, belum latihan aja Mbak Instagramnya. Kaget apa ya? Kaget loh saya Mas. Kok bisa? Apa Instagramnya Mbak? Natasha. Oh, ada Natnya. Natasha. S-Y-A Regina. Regina. Iya. Wah. Namanya tuh udah vokalis banget. Waduh, enggak. Wih, followersnya udah banyak, Mbak. Aku follow ya. Gitu, iya. 10.000 gua, gila, men. Aku follow ya? Boleh. Tuh, follow back Instagram aku ya. Oke. Wih. Kan. Apa sih? Kan apa sih? Kok ada verified? Tuh kan. Followersnya 1M. Oh, dibohongin, fix. Fix tuh penyanyi ini. Aduh, Mas siapa sih Mas? Salam kenal, aku Angga Chandra. Oh nah, itu palsu semua. Aduh, aku kaget loh, suara ya, Mbaknya kan bagus banget. Ah jangan gitu, wow, Mas, kalau gitu saya nggak jadi curi tadi. Saya mau apa? Wah. Gila, suaranya bagus, kita harus kolaborasi. Jadi iya, ceritanya di itu kan? Iya, jadi ceritanya aku lagi bikin konten prank taksi online namanya. Nih ada kamera di sebelah sini. Oh, halo. Aduh. Sorry banget loh, ini aku udah ngeprank kamu, udah ngerjain kamu juga, apa-apa. Tapi aku benar-benar kaget kalau suara kamu bagus banget loh. Thank you. Oke, Instagram kamu tadi apa? Natasha Regina. Natasha Regina. Aku share di YouTube aku enggak apa-apa ya ini? Oke, boleh. Sama Instagram kamu juga ya? Gokil, Bor, kalau kalian suka dengan suaranya, kalian komen di bawah. Ini gila suaranya, gokil sih menurutku sih. Kita harus ajak dia ke kantor dan kita kolaborasi kali ya. Kalau kalian suka, kalian komen di bawah. Terus suruh kita berdua bawa lagu apa. Oke, okay? Ini aku share di YouTube, aku gak apa-apa ya. Boleh. Siap. Guys, jangan lupa follow dia. Ini dia penyanyi yang okay, kayaknya akan jadi penyanyi ya. Enggak lah, aduh. Salah nih. Sampai kelewat loh kita gangnya nih, kita muter balik. Aduh. Terima kasih loh Nat. Aku manggilnya apa nih? Nat ya. Panggilnya Caca aja. Oh, Caca. Oke, tadinya mau panggil Beb sih. Ya enggak boleh ya. Terima kasih loh ini aku share di YouTube, aku enggak apa-apa ya. Iya. Mantap sekali, Bor. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Angga Chandra pamit, mungkin Caca juga pamit. Nanti yang menentukan kalau kita akan bertemu lagi adalah kalian. Kalian harus komen di bawah, subscribe dan share ini banyak-banyak. Kalian bisa tonton di Angga Chandra dan yang pasti kalau misalkan kita kolaborasi, kira-kira bawa lagu apa? Komen di bawah ya. Terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuilah, prengolah. Dadah!